dipersembahkan oleh Maktur Travel Umroh dan Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'da. Para pemirsa Berita Satu dimanapun berada, dalam bulan Ramadan ini, kita digembleng oleh Allah di kawat candra di muka Ramadan. Mulai hari yang pertama Ramadan sampai hari yang terakhir. Dalam seharian, kita digembleng oleh Allah tidak boleh makan, tidak boleh minum. Mulai subuh sampai maghrib. Dalam gemblengan yang Allah berikan secara langsung ini, Allah memberikan pelajaran kepada batin kita. Pelajaran apa? Pelajaran yang namanya tawadhu. Rendah hati. Yuk kita lihat. Dalam bulan Ramadan, mulai pagi sampai maghrib kita tidak makan. Kita tidak minum. Seharian diri tidak kemasukan nasi, sudah lemes kok. Seharian diri tidak minum, sudah loyo. Apa yang mau kita banggakan di hadapan Allah? Kalau diri sehari tidak makan, sudah lemes. Diri sehari tidak minum, sudah loyo. Ramadan kita digembleng oleh Allah di kawat candra di muka Ramadan, agar diri mempunyai sifat tawadhu, rendah hati. Ma'asyiral muslimin, pemirsa Berita Satu yang dimuliakan oleh Allah. Tapi dalam sejarah, banyak bukti banyak orang sombong karena pangkat dan jabatannya. Siapa? Fir'aun. Ada orang sombong karena hartanya. Siapa? Qarun. Dalam pembelajaran Ramadan ini, kita jangan sampai meniru Fir'aun. Sombong karena pangkat dan jabatannya. Jangan sampai meniru Qarun. Sombong karena hartanya. Oleh karena itu, kita tancapkan kepada diri bahwa diri bukan siapa-siapa dan tidak menjadi apa-apa di hadapan Allah. Orang tawadhu disukai oleh Allah. Orang yang sombong dibenci oleh Allah. Innallaha yuhibbul mutawaddi'in. Allah suka kepada orang yang tawadhu. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersembahkan oleh Maktur Travel Umroh dan Haji.